bermula ini surat. Hadi risalah itu bermula ini surat. Sudah. Arsala yang mengirim. Ha akan surat. Siapa asyikhu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab mengirim kepada siapa? Ila Suwaidi, kepada Syekh Suwaidi. Siapa Syekh Suwaidi ini? Syekh Suwaidi ini alimu min ahli Irak. Alim-alimnya dari negeri Irak. Ulamanya orang Irak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngirim surat, nulis surat, menjelaskan fitnahan-fitnahan kepada Syekh Suwaidi yang merupakan ulamanya orang Irak. Wakana dan ada sahabat Syekh itu kot arsalah benar-benar mengirim siapa Syekh lalu kepada Syekh Suwaidi kitaban akan surat wasa'ala dan bertanya siapa Syekh Syekh Suwaidi akan Syekh Abdul Wahab amma dari perkara yakul yang berkata siapa anda manusia fihi di dalamnya. Beliau benar-benar menulis surat untuk Syekh Suwaidi memberikan jawaban terhadap apa-apa yang dikatakan orang terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fa'ajabah, maka menjawab siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hu akan Syekh Suwaidi dengan ini risalah, dengan ini surat. Allah berkata sahabat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fiha di dalam risalah. Kata beliau apa? Inna isya'atal buhtani. Sesungguhnya tersebarnya fitnah, tersebarnya kedustaan. Mima dari perkara yastahi, yang malu siapa al-akil, orang yang berakal. Ayuh kia sekiranya menceritakan hu akan ma fatlan terlebih-lebih an ayuf taria dari sekiranya memfitnah. Siapa orang hu akan akil mima dari perkara kultum yang berkata kamu semua. Kata beli bahasa gampangnya tersebarnya fitnah, yang mana orang yang berakal ini pasti malu melihat fitnah ini, terlebih-lebih untuk menceritakan ini fitnah. Sebagaimana yang kamu katakan, maksudnya kamu ini siapa? Orang kok? Innani sesungguhnya aku itu ukafiru mengkufurkan aku jami'an nasi akan seluruh manusia. Aku katanya mengkufurkan orang-orang ilaman kecuali orang itaba'a yang ikutin dia akan aku, kecuali orang-orang yang ikut pendapatku. Kalau enggak aku bilang kufur. Orang-orang pada bilang gitu tentang aku. Wa ya ajabana duheran. Kalau bahasa gampangnya gitu. Wa ya ajaban. Wis heran wis. Kaifa halnya, bagaimana ya dekhulu masuk apa hada ini di akil akil, di dalam akalnya orang yang berakal. Bagaimana ucapan ini bisa diterima kepada orang yang berakal? Ini mustahil. Gak mungkin. Wahal yakulu, dan apakah mengatakan hal yang akan ini? Siapa muslimun orang muslim? Mungkinkah orang Islam akan bilang seperti ini? Hei, orang-orang yang gak ikut aku kafir. Kan gak mungkin ini. Kata siapa? Syekh Muhammad bin Abdul menjawab daripada Imam Suwaidi tentang apa-apa yang dibilang orang kok. Dijawab, gak mungkin. Ini gak mungkin. Wama dan berkara kultum yang ngomong kamu semua, yang berbicara kamu semua. Lau annani
bahwa sesungguhnya aku itu aqdiru, mampu siapa aku, ala hadmi kubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kubatin Nabi, untuk atau atas merubuhkan kubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadamtu, pasti merubuhkan siapa aku, akan kubah. Dan apa yang kamu katakan bahwa seandainya lau anani, seandainya aku mampu untuk merubuhkan kubahnya Nabi, pasti akan kurubuhkan. Wa fi dalailil khairat, dan dalam kitab dalil khairat, la haramtuhu, pasti mengharamkan aku akan kitab dalail. Wa anha, dan melarang aku ani salati ala nabi, untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayyin min kana, dengan mana-mana nazoman, karena yang ada apa salawat. Aku melarang kalian baca salawat kecuali hanya salawat yang ada dalam salat, salawat yang ada dalam hadis. Lainnya berbentuk nazoman, syairan, puji-pujian, nyanyian atau salawat yang lain haram. Kamu bilang aku seperti itu. Ini enggak masuk akal. Fahadha, maka bermula ini itu minal buhtani, daripada kebohongan. Ini bohong. Ini fitnah. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdullah tidak pernah ngomong gini. Habis selama ini juga enggak paham. Ini enggak gini paham. Berarti kalau gitu Wahabi-Wahabi ini enggak ikut Muhammad bin Abdullah. Karena beliau enggak pernah ngomong gini. Selama ini mereka memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab. Paham sudah? Mudah-mudahan didengar oleh salah satu Wahabi sehingga tobat nasuha. Amin. Enggak lagi memfitnah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sering bilang bid'ah, bid'ah, mudah-mudahan. Wa muslimu, bermula orang muslim, itulah ya dulu tidak berpasangka fi qalbi, di dalam hatinya muslim, ajalun, yang lebih agung min kitabillah, daripada kitabnya Allah. Wa fi sahifati arba'u wa sittin, di dalam halaman 64, min nafsil kitabi, dari kitabku, qala rahimahullah, wa ma itu apa kuntum, yang berkata kamu semua, innani, sesungguhnya aku itu ukafiru, mengkufurkan siapa aku, man, akan orang, tawassala, yang bertawasul, bisolihina, dengan orang-orang solih. Ukafiru, dan mengkafirkan siapa aku, al-busiri, akan Imam al-busiri, liqolihi ta'ala, liqolihi, karena ucapannya Imam Busiri, ya akramal khalqi, aku mengkafirkan Imam Busiri karena dia mengatakan ya akramal khalqi. Padahal enggak pernah aku bilang gini. Ini dusta ini. Wa angkara, dan wa ya wa angkara ingkiru. Wa ingkiru, dan mengingkari siapa aku, ziarah taqabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ungkiru, dan mengingkari siapa aku, ziarah kuburil walidain, untuk ziarah ke kuburan kedua orang tua, wa ghairihim, dan selainnya. Wa kafiru, dan mengkafirkan siapa aku, man, akan orang, khalaqa, yang bersumpah, bi ghairillahi, dengan selain Allah Ta'ala. Jawabi, bermula jawabanku, ala dalika, atas demikian itu, subhanaka, hadza buhtan adzim, maha suci engkau ya Allah. Ini fitnah yang besar, ini kebohongan besar. Ternyata selama ini yang dituduhkan kepada, yang disampaikan orang-orang Wahabi tentang sholawat gak boleh, ziarah kubur gak boleh, yang gak sependapat bid'ah, itu semua adalah kebohongan yang besar. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Sudah paham? Selama ini itu bukan daripada Syekh Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Muhammad bin Abdullah. Al-Fatihah.
syar. Bagus. Syar.